Bila mak ayah kita memanggil nama kita, contoh dia memanggil Alung, Alung belum beritahu roti, tetapi kita sedang menonton televisyen dan kita buat tidak hirau pada perkataan mak kita, agaknya apa yang mak kita rasa pada masa itu? Dia akan rasa sakit. Dia tidak menunjukkan rasa sakitnya, tapi dia akan merasakan sakit. Dengan ayah juga begitu, dan dengan mereka yang merapat dengan kita juga begitu. Pada saat kita buat tidak endah, apabila kita dipanggil, maka kita telah menyakitkan hati yang memanggil kita. Ayah bunda sekalian, itu kan kita, itu kan manusia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, mengapa kamu tidak ingin dengar? Mengapa kamu tidak ingin bangun daripada kelalaian kamu dan cuba dengar apa yang aku katakan? Jangan buat tidak indah dengan apa yang aku ingin katakan. Inilah makna sebaliknya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bersebut kepada kita yang beriman, seandainya kita tidak membuat sesuatu, seandainya kita tidak bangun daripada kelalaian, seandainya kita masih lagi ghafil, maka adakah kita layak dan wajar dipanggil yang beriman atau tidak sebenarnya? Kerana di dalam itu Allah telah terang-terang memanggil, wahai orang yang beriman. Jadi jika kita benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita sahut, maka kita mendengar dan meneliti apakah yang ingin disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi dalam ayat ini Allah telah memanggil kita, maka bukan dengar pada saya kerana saya hanya satu adat, tetapi dengarlah pada ayat Al-Quran yang saya ingin bacakan ini. Mari kita sama-sama menghayati maknanya. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seterusnya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah Subhanahu Wa Taala memberi arahan, qu jagalah, lindungilah anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, daripada apa? Nar, daripada api neraka jahanam. Ayah bunda sekalian, kalau kita biasa naik kapal terbang, ataupun kalau biasa kita, bila kita melihat video yang ditunjukkan dalam kapal terbang, dia mengatakan jikalau turunnya topeng oksigen tu, kita harus letak pada diri kita sendiri dahulu, barulah pada mereka yang di sebelah kita atau anak kita. Kenapa kita kena selamatkan diri kita dulu baru selamatkan mereka? Kenapa? Kenapa kita tidak boleh selamatkan anak kita dulu, mak kita dulu, ayah kita, pasangan kita, suami isteri kita, baru kita selamatkan diri kita? Kenapa dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, anfusakum wa ahlikum, diri kamu dan keluarga kamu? Kerana ayah bunda sekalian, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tidaklah kita mempunyai sesuatu yang boleh kita menggunakannya untuk menyelamatkan keluarga kita seandainya diri kita pun tidak selamat lagi. Tidakkah kita boleh menyampaikan kepada anak-anak kita akan ilmu tentang solat jika kita sendiri tidak melaksanakan solat tadi? Tidaklah kita boleh menyampaikan akhlak yang baik kepada anak-anak kita yang merupakan legasi kita, keturunan kita, zuriat kita, seandainya kita sendiri tidak melaksanakan akhlak yang baik terlebih dahulu? Terdapat seorang wali Allah di Turki yang dimana namanya Ustaz Sulaiman Al-Himni Tuhan Tuhan Sallallahu Surah Al-Aziz, pernah berkata bahawasanya, anak-anak muridku bercakap mengenai Islam, berceramah mengenai Islam, menerangkan Islam bukan dengan mulut tetapi dengan hal, dengan perbuatan, dengan duduk, dengan makan, dengan melihat, dengan bercakap. Itu pun sudah cukup. Itulah sebenarnya cara mendidik akhlak sebaik-baik. Bukan dengan kitab, bukan dengan rotan, bukan dengan menjerit, tetapi dengan kita menjadi contoh pada anak kita, pada pasangan kita, pada mereka di sekeliling kita, terutamanya pada masyarakat. Kita tidak boleh mengharapkan anak kita menjadi seperti kita, kerana iman tidak boleh diwarisi. Tetapi jangan lupa dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyati ila akhir hadis, sallallahu Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan dipertanggungjawabkan ke atas kepimpinan kamu. Bermakna mungkin anak kita tidak boleh mewarisi iman kita. Mungkin kita boleh datang ke majlis ilmu ini sementara anak kita tidak dapat datang. Mungkin kita boleh semain subuh di masjid tetapi anak kita tak dapat datang. Ya? Itu bermakna bila kita dapat datang ke masjid, bila kita dapat datang ke majlis ilmu, amalan yang kita buat itu tidak boleh sampai kepada anak kita. Tidak boleh. Tetapi itu bukan bermakna
kita tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas anak kita. Tidak. Kita masih dipertanggungjawabkan. Kita masih akan disoal. Walaupun iman kita tidak boleh diwarisi kepada anak kita. Jadi, di dalam ayat Quran yang disebut tadi, Ku anfusakum wa ahlikum nara, Allah Subhanahu Taala menegaskan, jagalah diri kamu terlebih dahulu. Jagalah solat kamu terlebih dahulu. Jagalah akhlak kamu terlebih dahulu. Baru kamu boleh menjaga keluarga kamu daripada api neraka jahanam. Tidaklah seseorang itu boleh selamat daripada api neraka jahanam jika dia hanya menjaga diri dia sendiri. Tetapi adakah bermakna okeylah, saya faham maknanya, saya kena jaga diri saya, saya dah perfect, baru saya boleh bimbing keluarga saya? Tidak. Salah satu daripada kibar kalam, kalau tidak silap saya berbunyi, asli nafsat wa namu ghairah, berbaiki diri kamu, pada masa yang sama ajak mereka yang lain. Kita tidak mungkin sampai kepada tahap perfection, tidak mungkin. Tetapi dalam kita ingin sampai ke tahap itu, dalam kita mencuba untuk mendapat akhlak Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, kita harus perbaiki diri kita dan mengajak mereka yang lain juga. Sama seperti kita, bila kita dihidangkan makanan yang enak, kita tidak makan seorang-seorang sampai kita kenyang baru kita bagi yang lain. Tidak. Kita ajak mereka yang lain juga bersama-sama dengan kita, berumur ke makanan itu diberkati. Samalah juga dengan perjuangan kita untuk menjadi lagi baik. Kalau kita ajak mereka yang lain untuk bersama-sama kita berjuang menjadi lagi baik, maka perjuangan kita akan menjadi lagi berkat. Sebagaimana makanan di atas pinggan itu menjadi lagi berkat apabila dikongsi makanannya, keenakannya. Sama juga bila dikongsi perjuangannya ini, ya, sebagai suami dan isteri, sebagai ayah dan anak, ibu dan anak, sebagai masyarakat, sebagai kawan, kita berkongsi perjuangan ini, kita menjadi lagi baik bersama-sama, insyaAllah, maka lagi berkatlah perjuangan itu dan sampailah ke destinasi, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, setakat itu saja daripada saya. Saya minta maaf jika ada kesilapan, kerana sebenarnya saya tidak bersiap sedia untuk berkongsi apa-apa pun mengenai, tetapi terlintas dalam fikiran saya untuk berkongsi mengenai ini. InsyaAllah saya yakin, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Seandainya kepada hadirin-hadirat sekalian, ayah bunda sekalian, terdapat walaupun satu kebaikan pada malam ini, maka berterimalah kasih, berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Seandainya ada salah faham, saya minta maaf kerana kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.